Oke. Okay. Itu kucingnya yang di... Ya ampun, kasihan banget kucingnya. Ada sosok kucing tak terlihat. Masa sih? Itu kan goyang-goyang sendiri. Oke. Okay. Terus di pantulan kaca gitu. Hai, aku El Perlana. Kamu pasti tahu kan dengan rumor kucing di dalam blender? Aku udah pernah bahas kisahnya di video sebelumnya. Tap tombol di atas untuk lihat ya. Tapi, apakah kamu sudah pernah melihat video asli kucing blender? Ayo, tonton video ini sampai habis. Karena salah satu subscriberku yang bernama Takwa mengirimkan pengalaman seramnya setelah menonton video asli kucing blender. Dia mengaku sahabatnya Angga dihantui oleh sosok iblis kucing. Beruntung seluruh kejadian ini terekam dengan baik dan kini kita akan tonton rekamannya. Kalau kamu ingin kucing di dalam blender itu selamat, ayo like video ini sekarang juga teman-teman. Kalau sudah like, komen, aku sudah like agar kucingnya bisa kita selamatkan. Ini ada kawannya si Takwa namanya Angga, dia sedang mengetik. Kemarin malam gue nemu kucing nih bro samping sawah. Hah? Ngapain tiba-tiba? Si Takwanya bingung. Terus kita akan tunggu, kira-kira Angga akan kirim chat seperti apa lagi ya? Oh, dia kirim foto. Nih, lihat. Katanya gitu. Ini ada kayak kucing abu-abu gitu. Kok kayak matanya serem ya? Dia kayak marah gitu, teman-teman. Kok kucingnya kayak serem gitu? Kata si Takwa gitu. Kayak takut sama lo, Bray. Lah, iya juga ya. Kucingnya kayak takut gitu sama si Angga. Hah? Mana ada? Si Angga mengelak, teman-teman. Itu kucingnya gue tangkap kemarin. Terus, kamu pelihara? Oke, si Angga mengetik. Dia menjawab, enggak sih, dia berontak. Terus kabur deh. Ya, kabur lah. Lihat tuh, kucingnya kayak enggak nyaman gitu di dekatnya Angga. Kenapa ya? Ya iyalah kabur, orang dia enggak suka kamu. Lihat deh wajahnya. Katanya si Takwa gitu. Terus Angga bilang, ah masa sih? Ngomong-ngomong, lo lagi di mana Angga? Takwa tanya gitu ke Angga. Terus si Angga ngejawab apa nih teman-teman nih? Kira-kira dia di mana ya? Pernah jadi penasaran? Angga? Kok lama banget nih dia kirim? Dia kirim kayak sebuah foto gitu. Ini di mana ya? Oh, lagi di halaman rumah sambil nunggu maghriban nih, katanya gitu. Oh iya teman-teman mau maghrib. Tahu nggak? Ada apa? Kata Takwa gitu. Si Angga mengerti lagi. Kemarin gue nemu video yang bagus banget. Hah? Video apaan? Video apaan Angga? Ntar gue bagi ya. Video apaan sih? Jangan bilang video yang nggak baik lagi. Wah parah nih Angga nih. Lo tahu nggak yang lagi viral di internet? Apaan tuh yang lagi viral? Ada video kucing di dalam blender. Hah? Apaan tuh? Yang bener itu kucing di dalam kandang. Bener. Yang bener tuh kucing di dalam kandang. Mana ada di dalam blender? Enggak, ini beda. Kata Angga gitu. Jadi ada orang yang masukin kucing di dalam blender. Hah? Terus blendernya? Lah, terus blendernya kenapa? Masa ada sih? Masa ada video kayak gitu? Itu kan video yang buruk. Iya beneran, aku bagi ya. Enggak lah, enggak baik nonton video gitu. Bener Takwa, kita gak boleh nonton video yang buruk-buruk kayak gitu ya temen-temen ya. Lo gak boleh sebar-sebar video buruk gitu. Parah nih Angga nih. Halah apaan sih, lihat sono. Oke dia kirim video. Ya ampun, astaga. Serem gak sih itu? Oke, itu kucingnya yang di... Ya ampun, kasihan banget kucingnya. Ya ampun, itu kucingnya ada di dalam blender teman-teman. Kok kayak nge-glitch gitu? Jangan-jangan filenya yang salah lagi atau rusak kali. Hah, masa sih? Iya deh, kita lihat lagi. Tuh lihat, tulisannya kucing.blender, file corrupted tulisannya gitu. Filenya rusak. Coba deh aku cek lagi. Iya, beneran nge-glitch, boy. Ya ampun Angga, kamu kirim video yang salah deh. Videomu rusak. Astaga, gila. Angga? Loh, Angga kamu kenapa? Ada apa lo? Lo kenapa? Ini video aslinya. Hey, hah? Itu video yang bener. Terus yang tadi gimana? Dia kirim video lagi. Kok aneh ya? Coba deh lo lihat sendiri. Oke kita akan cek. Itu ada kayak anak kucing. Ya ampun. Kukusnya tadi naik terus tiba-tiba muncul wajah iblis. Ada hantu kucing woy. Gila lo. Itu kok di belakangnya ada iblis kucing. Waduh, itu iblis teman-teman. Iblis kucing. Sumpah gue gak tahu. Astaga. Jangan-jangan itu emang hantu kucing lagi. Ya ampun Angga, kamu jangan macem-macem sama kucing deh. Tuh lihat, lo jangan nakutin gue. Gue aja takut, aduh. Wah parah sih Angga nih. Oke dia mengerti lagi teman-teman.
Masa karena gue kemarin sebar-sebar video kucing blender sih? Wah, parah sih. Iya juga, teman-teman. Tuh lihat. Kucingnya kayak marah gitu loh. Ini kan kucing yang di awal tadi. Jangan-jangan kemarin kan si Angga kan sebar-sebar video kucing blender. Terus kucing yang dia temui tadi tahu kalau si Angga ini nakal. Jangan-jangan kucing itu benci sama lo karena lo habis nonton dan sebarin video kucing blender. Tuh kan Angga. Aduh, jadi nyesel, kata Angga gitu. Parah sih Angga. Harusnya kamu gak boleh gitu, Angga. Harusnya gue gak nonton video buruk tentang kucing blender. Tuh bener, makanya. Tolong! Angga, kamu kenapa lagi? Tolongin gue. Angga, Angga, ada apa Angga? Hey, lo kenapa? Aduh, Angga kenapa lagi nih teman-teman? Jawab Angga. Bro, lo kenapa bro? Angga, kok kursi gue goyang-goyang sendiri? Hah, kursi goyang neneknya goyang-goyang sendiri katanya gitu. Ada, kata Angga gitu. Ada apaan woy? Ada sosok kucing tak terlihat. Hah, masa sih? Itu kan goyang-goyang sendiri. Oke, terus di pantulan kaca gitu kayak ada sosok kayak mirip kucing. Tapi di situ nggak ada. Mana ada suara kucing teriak lagi. Astaga, itu apaan woy? Heh, gue denger ada suara teriakan kucing. Jangan-jangan itu hantu kucing. Hantu kucing yang ada di dalam blender woy. Angga, lo mending masuk ke dalam rumah sekarang. Lo dalam bahaya Angga. Ya ampun Angga, parah banget. Angga mulai ketakutan teman-teman. Pernah juga ketakutan ini. Iya Takwa, gue masuk sekarang. Cepetan masuk. Mana udah malam lagi. Udah gelap di luar. Aduh, ngapain sih pakai acara sebar-sebar video kucing blender? Itu gak baik. Kita sebagai manusia gak boleh memperlakukan hewan dengan buruk. Bener katanya si Takwa. Apalagi ikut menyebarkan video tersebut. Ya ampun. Gue ngerasa lo sekarang diikutin sama roh-roh kucing yang ada di dalam blender itu deh. Gila lo Angga. Lo diikutin. Makanya teman-teman El Prana berpesan, jangan sekali-sekali menonton video kucing blender yang asli, apalagi ikut menyebarkan ya. Tolong, gue di kamar. Tapi Angga, tapi apa? Angga? Angga lo kenapa Angga? Angga, itu ada kayak video gitu. Oh my god, itu kucing. Hantu kucing ngintip dari kamar. Ya ampun, astaga. Ya ampun, astaga. Kucingnya ada di dalam kamarmu. Ada sesuatu di kamar gue katanya gitu. Itu hantu kucing blender. Lo kabur sekarang pakai mobil. Lo pergi. Pergi kemana aja, yang penting rame, katanya gitu teman-teman. Ya ampun Angga, semoga lo selamat. Ini gue lagi di mobil. Gila aja, gue dikejar iblis kucing, hantu iblis blender. Ya ampun teman-teman. Ya bener buruan. Lo Angga, Angga, lo kenapa lagi? Takwa, takut. Tolong. Lo kok dia ngetiknya acak gitu? Angga, Angga, lo kenapa? Angga. Ya ampun Angga. Astaga, apa yang terjadi dengan Angga? Please, lo gak kenapa-napa kan? Lo lagi di dalam mobil kan? Angga, astaga Angga, jawab ga? Ya ampun Angga, gimana nih teman-teman? Kasihan banget nasib Angga. Angga, oh dia kirim video. Ya ampun, disetel gak di videonya nih? Oke, itu ada kumpulan kucing blender, hantu kucing blender. Dia kayak ngelematin mobilnya Angga. Itu gede banget. Ya ampun. Angga, Angga. Ya ampun Angga, lo diserang hantu kucing, kucing blender. Please, gue harap lo gak kenapa-napa Angga. Angga, jawab. Ping, 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 ping. Katanya gitu. Ya ampun Angga gak jawab. Apakah Angga selamat teman-teman? Semenjak kejadian tersebut, Angga tidak pernah ditemukan lagi. Yang tersisa hanyalah mobil Angga yang rusak secara misterius. Astaga, merinding banget. Jadi gimana nih teman-teman menurut kamu kisah barusan? Apakah kamu percaya dengan kita menonton dan menyebarkan video kucing blender, maka kita akan dihantui oleh iblis kucing blender? Kalau El pernah menyarankan, lebih baik jangan sekali-sekali menonton video aslinya ya. Kalau kamu ingin cerita seramu diulas dalam video seperti ini di channel El Prana, kamu bisa kirimkan cerita seram dan pengalamanmu ke email ax.elprana@gmail.com teman-teman. Aku tunggu ya cerita dari kamu. Sampai jumpa.